أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من الظلمة الوهم وأكرمنا بنور الفهم وأفتح علينا أبواب العلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. Faslun fi adabil waladi ma'al walidaini. Artinya, ini suatu pasal pada menyatakan adab anak serta ibu bapak. Berarti bak pasalnya tungku musanef pegah bak gedanya tentang adab anak kepada urung urung si, adab terhadap orang tua. Nama macam-macam kan? Nayah madung kan? Berarti payah guna adab. Da'u nadab tanya. Malamnya dagalan pun adab buhanak. Bermula adab anak serta ibu bapaknya itu beberapa perkara. Berarti adab anak kepada ibu bapa na padung-padung boh perkara. Tetapi disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah, yang disebut oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya yaitu Bidayatul Hidayah 10 perkara. Berarti 10 perkara adab anak kepada urung si. 10 perkara adab anak kepada urung si. Pertama, bahwa mendengar dan mengikuti ia akan segala perkataan ibu bapaknya. Nah, tak ikuti? Hai, nada ikuti. Naruh tanya. Ada nama haba urusi. Nyan wajib betih. Hanjib hana apa? Hana betih. Kecuali baru hanjib betih apabila menyimpang dengan syariat. Mesti ia jemcu. Hanggebi jak ber. Nya hanggebi betih. Baik ayak boleh kah? Kadu ilmu muda kapungan kaya dong. Yang bijak buat. Ya hana gubi betih. Karena menyimpang dengan syariat. Ada nama hana menyimpang dengan syariat. And ada nama tak tubit kajak berangkaho. Nyan payah laki idin mbak urun. Payah laki idin mbak urun si. Ho kalem. Itu lah. Dan segala yang disuruh oleh ibu bapaknya. Berarti mandung-mandung wajib patih. Kompan. Dan segala yang disuruh itu ibu bapaknya, oleh ibu bapaknya itu wajib ia menerima akan dia dan haram ia menyalahi akan dia. Ini wajib. Berarti ada nama guyu oleh urung si wajib jak. Kajak kompulemu. Wajib jak kompulemu. Jak buhum pitik. Nya wajib jak buhum pitik. Nya hana tajak. Desa diharim. Kah. Bagi buhum pitik. Bak sabi bak gok buyu bu. Nyan sering tanya mana. Nah? Sabi bak gok buyu. Bak sawa si buyu. Nya kan bak gok. Pak adik. Kata geyo pak adik tak payah pergi bakap. Hana geturi wali. Makaji wajib pak. Ya hana tak patih. Dosa tu pulam tak bantah. Nyo kahai patih kata nyo pak bantah lah. Hai kuah boh tak payah bakap geyo. Neboh perawan. Mahai teh di pak. Baik baju humpul ni. Nak bagah mati. Kah tapi cat anak. Asal geyu oleh orang cik. Mucu. Anjali kejap.
Ya kan? Keempat, yang macam-macam nak runci ya hana le? Jemaah. Yang hana tadi mereka. Berarti haura kalam harim ia menyalahi akan dia. Dan segala yang ditegahkannya itu wajib menjauhkan akan dia. Berarti pematang yang ditegah artinya hang bija hai bek aja kenan. Bek aja kenan nyen bek ta? Bek aja. Hang bi pegat putra hang bi pegatnya hang bija. Bek aja. Cak ibu kan. Nah, apa kalau? Menjauhkan kedua nama. Kedua hendaklah ia berdiri pada ketika berdiri itu bapaknya itu. Karena mentakdimkan akan dia. Nah, kena ada gedang merunci itu. Menya gedang merunci tanya api tak? Tak ada. Nah, tanya apa mana? Ada gebedah merunci tanya mana nak bedah? Tanya apa ni tak cukup. Makin gebedah makin tak cukup pun. Anak minta perumun pi. Payah gelingku lah baru anak tetap buka gelingku lah anda bedah si. Nyampan tak azim tanya apa merunci itu. Ya, kayaknya? Ya. Ya. Nyampe. 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 Payah hari weh le mia gejak ni sik. Weh weh payah hari weh. Baru dah weh. Allah Allah mak nyan mengganggu gok-gok ke dalam. Nyan hanji hana takdim kepada urang turunsi. Ketiga bahawa jangan berjalan di hadapan ibu bapaknya itu, ya, bek tajak ke Lek ke urunci ke dengan kadu. Dengan kedua urunci kita tanya lek ke urun. Hana adab. Hana ta'zim. Dalam kemah ada kalam. Hana hojak. Hana rejak. Dalam kemah. Macam mana. Hanya kan santai. Lagi hana terpena je. Tapi ini hana. Nyeduh runci kepada tapi negara ulama-ulama ulama awal pula ulama jino yang matang mudib yang matang takdim jamia teruk kepada belia runci teruk jamia tengah kedua kepada dukung mulia aja. Jamai akan urunci ke jamai. Hana mengguduri pi. Ha, kadang-kadang tengah ketemu buat, gebedah gedang. Gedang ini lah gaya puyuh jamai baru ketemu buat lain. Gedang. Nyala kalan ulama-ulama. Sokong ni lah. Oh, kalam? Keempat nama. Keempat jangan mengangkatkan suaranya atas suara ibu bapak itu. Bek raya sudahnya ngertu rinci. Tu rinci. Lihat 10% su katanya. 75%. Gaji terkejar-kejar ke orang cik. Kadang-kadang tu gedang, gedangnya. Kalau kita doa, baik roh gedangnya orang mana-mana. Yang termasuk orang lawan orang cik. Iaitu durhaka. Durhaka tu.
Kelima, apabila memanggil ibu bapaknya akan dia, maka hendaklah ia jawabnya dengan jawab sopan, seperti dijawabnya dengan memberi tahu akan membesarkan ibu bapaknya, seperti labbaik atau na'am. Ya, labbaik ya na'am. Ya, ini bahasa Arab itu, atau sayyidi, pangulelu, nah, atau siti. Ya, dengan, jika dengan bahasa Arab, ini bahasa Arab, ini dengar di Arab. Ini dengar di Aceh. Jid, ma. Putra lom lom pegalihnya. Nah, nah. Juga betul. Good. Ataupun jut. Ataupun insya Allah. Insya Allah. Mereka kata ke insya Allah. Yang ada leju. Sebab insya Allah. Maka kalau hukum mak pun insya Allah. Ada kerja. Padahal insya Allah ni wajib. Kau wajib tak pupun ni. Kecuali halal. Halangan. Nana jawab mana? Ataupun melawan. Solo yang terlawan dengan Hana. Itu tak tu. Hai buat bubuai. Dia terlawan. Nyambat sabak urinci kepada kita. Kita nyo. Ya Hana urinci. Baik lawan lah. Lako yang Nana lako. Siapa si yang lebih lawan lako? Ada yang menyuruh dia lako? Balik iwa. Buh iya tak? Buh kerau. Ya rah jarwa kalau mana ne cerlup lampu lahan. Nah. Nah kan. Ya lah ya rah jarwa bu. Lampu lah mahan bak san yu yu tun de san yu pu de. Tun ja. Tambahan dong bu, tiga gag bu pun nak jamai. Mak punya kajian punya nama di dalam, punya nama di luar itu ni dek. Siapa jawab? Payah ajak arah arah ajar oleh ungkit ni dek. Ya, hamil laku hanam di mana je. Nah yang laku mi hanak ya arah jarau. Tu beroy buina. Ya arah jarau busia. Ya je busi. Busia, mihana ia jeb, hana ia rajarau, hana baju bu dan bu tumbuh lah bu kali tumbuh, mihana tumbuh, hana baju. Nah siang mana? Hanya payah dapat timang, kabah memang guyu pun timang, timang terbaik. Nah yang lakau, lih gebuh dua, kebiasa gecok bak 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 beri, lalam kana, jadi bulang kana si mangan, biasa lam kan, lam kana, nah buku hana dia mana? Mihanam sia nai lako mihanabu kita gunggera ke hanangkut gecroh apa mana mihana ga yutuh mana ale nah ada gelak lawa lawa ajinan gupa gupa ke umun ladom lako gecok berkeun he ublok kanan hanabu gecok kanan pokok mo rayung gede kacok kera gede kak tagul de tagum upaya tajak pokok mo le tetek ka karena nah menai no hana ya tetek-tetek kana nah mam plu yang ma ke de pokok mo tajam puite kalau ke doa bena jet baru ujar lain hu begini. Bekah hau kalem. Mia gehei buka haba ya. Kau berikan satu ur dengan lembah le. Dengan lembah lembu. Yang keenam. Hendaklah sungguh-sungguh ia memeliharakan atas menuntut keridaan ibu bapa itu daripada perbuatan dan perkataan seperti merendahkan dan menghinakan diri bagi ibu bapaknya itu. Berarti tak perendah tu dengan mak ngayah tu be tak pun tinggi tu di bangkaraya kata lu ya hang tu je dele tu kuliah tu kulake tu ku aku
nya anu eh hang geu teu jeul teu ayah gara-gara aya laki tu kuat ayah geu laki tak jih bi laki tak na yang tak tak hang ayah mulilit ngempa ngemparang kalau ke doa be ruhan ni kita nyong nyan mandu-mandu bak didikan kita bak didikan kita nyong kiban tadi di wadah ubun wadah raya nyan ni lagi gerawan ada ubun hana da perumun bahagama wadah raya hai le da perumun tapuga hatu da klik-klik pujuan anak undun haitim sembayang pujuan anak undun haitim jak bak majlis ada kuyua pujuan bak abah hajit buat-buat buat drawai kada semayang tai tayo semayang gukli kadang-kadang urung cik galak ke anak buitim sembah semayang tigaga guru sebab hantam guru anak wi semayang tigaga gum ya hantam guru pakannya ubutkan hana hana ilmu wa ta u ubu mia karaya hai tawir le ubutkan hana dapurno semayang ubutkan hana itu oh sembahyang oh raya hai tuju murno le kamalai en ban hai da purno gro de hanji da purno gro de kadang-kadang batak gro de purno ba batung ba batung bu na jino ya hana je Quran atau kuni hana sembahyang sama kali nama tu kenali na itu hana itu sembahyang itu hanjir ya Juna? Nah, madu hanjir dah. Ketujuh bahwa jangan nyen membangkitkan atas ibu bapaknya itu dengan sebab berbuat kebajikan bagi keduanya itu dan dengan sebab memeliharakan sekalian pekerjaan bagi keduanya itu. Dan berarti baik tak peraya drawada ataupun baik tak pahaya drawada gara-gara getanyo putra mana tak pegat kebajikan kedua orang si dan bang kata pegat kebajikan tajuk berangkapa kata pemiung drawada kau but urut orang si dan tanggung metanggung air rumah baik garu-garu kulaki kubeku anda tiga anjir mana ataupun bak pekerja kadang-kadang terpukut ada urunci karaya getanyo ngan urut urunci lebih-lebih gejok kedai sampah dah ada urunci itu kami ung getanyo enggak blur kok payah gubaya payah gubaya pek le urunci dah ada ganya sama and kenya gacok beruh dua ni ada gumbu rumah ka payah mutang sebab kurung yang perayu drawa hana jumle urung urunci nya kenurunya menya urusikan mesu-mesu kerja mita gung kerja mita ke a kanu menya anak turun si kulit pisang muharga ataupun on putih muharga tapi ini mana lagi yang baik-baiknya kuku ini nombor kelihatannya yang ladum mana lupa ya. Man letak kejadian yang laganya makaji itu biar pantun munan lebih-lebih kamu anggap ya nah bila aku tanya mbak mak senyak Ailen apa aku belum honda nah aku mak senyak apa belum mutuh nah terus mak sertuh ribe ya lagi di lebak urut bak mana miat sebab mana miat bank ni hana gesek le mana ni hanji gesek le ya hana ni ketua ngan saya tari pada hana urusan mana ni peng ya hana tele hana tu kan orang putra